Assalamualaikum, hai semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di kesempatan kali ini saya akan share tentang cara belanja di Tokopedia pakai GoPay Coin. Simak terus ya. Untuk belanja di Tokopedia pakai atau menggunakan GoPay Coin, yang pertamanya teman-teman silakan langsung saja membuka aplikasi Tokopedia-nya yang jual beli online dan tentunya sudah memilih barang yang akan kalian beli. Di sini saya akan mencontohkan membeli speaker aktif dengan harga Rp580.000. Pada halaman pengirimannya, karena ini barang elektronik, jadi kita langsung diminta untuk mengaktifkan asuransi rusak atau kecurian, bisa ganti rugi. Tapi kalau kita tidak butuh, bisa langsung dihilangkan saja checklistnya. Setelah itu, kita langsung diminta untuk memilih kurir pengirimannya. Bisa teman-teman pilih bebas ongkir, instan, someday, dan sebagainya. Karena tokonya ini dekat rumah saya, jadi saya akan pilih instan saja. Dengan ongkos kirim, yaitu sebesar Rp23.000. Setelah itu silakan langsung di scroll ke bawah dan silakan langsung diklik saja pilih pembayaran. Pada halaman pembayaran silakan teman-teman aktifkan pakai GoPay Coin-nya, silakan langsung digeser ke kanan seperti ini atau diaktifkan. Untuk yang selanjutnya, jika GoPay Coin kalian masih sedikit seperti saya yaitu sebesar 243 koin, kita bisa menambahkan metode pembayaran lain untuk menutupi pembayarannya, bisa lewat transfer atau modern market seperti Indomaret atau Alfamart. Jika sudah selesai untuk memilih metode pembayaran lain untuk menambahkan kekurangannya, silakan langsung diklik bayar. Maka kita akan langsung diminta untuk memverifikasi pembayaran, yaitu memasukkan PIN GoPay-nya sebanyak 6 digit angka. Jika sudah selesai, silakan langsung diklik konfirmasi, maka akan secara otomatis GoPay Coin kalian digunakan. Dan untuk kekurangannya, bisa kalian langsung bayar lewat transfer atau modern market. Karena tadinya saya memilih BCA virtual akun, maka saya akan langsung bayar menggunakan mobile banking. Sebagai catatan, GoPay Coin ini tidak bisa digunakan apabila bertransaksi COD atau bayar di tempat. Baik teman-teman semua, sekian dulu video dari saya tentang cara belanja di Tokopedia pakai GoPay Coin. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih.